Pemirsa, hari Rabu kemarin serentak masyarakat Indonesia memilih pemimpin sesuai dengan daerah masing-masing. Bahkan sejak tempat pemungutan suara TPS belum resmi dibuka, sederet warga sudah tak sabar ingin segera menggunakan hak pilihnya. Tak terkecuali para artis seperti Ayu Ting Ting. Ayu bersama kedua orang tuanya Abdul Rojak dan Umi Kalsum, serta anggota keluarga lainnya bertolak ke TPS yang letaknya tidak jauh dari rumahnya di kawasan Depok. Lagi yuk. Ayu dan keluarga tak lupa menyapa warga sekaligus mengajak untuk menggunakan hak suaranya, sekaligus menganjurkan untuk tidak golput di masa pemilu kepala daerah atau pilkada tahun ini. Dan serunya, Ayu Ting Ting dan keluarga terlihat kompak mengenakan busana berwarna biru muda. Kita kalau nggak kompak, nanti dikeluarin dari akte keluarga ya. Biar akte siapa keluarga, siapa kartu siapa keluarga. Siapa yang paling getol banget? Ayo pakai dress code barengan deh. Nggak ada sih. Nggak ada yang getol-getolan. Cuma tadi yang pertama pakai warna ya ayah. Jadi semuanya. Lihat Siva biru. Ibu biru. Masa gue merah, ntar gue ditendang dari rumah. Nah, karena kan kalau kita emang biasa gitu kan. Kalau yang satu pakai warna apa, terus... itu emang refleks gitu maksudnya dari kitanya gitu, kayak Siva juga suka gitu. Lu pakai warna ini teh? Iya, udah, tapi gua enggak ada. Terus kalau misalnya satu enggak ada, ya udah ganti berarti biar semua warnanya sama gitu. Itu biasanya dari sesampainya di TPS, Ayu dan keluarga langsung mengikuti proses dan tata cara pemungutan suara. Usai memamerkan jari yang ditandai dengan tinta, Ayu mengungkapkan suara hatinya untuk pemimpin di kota kelahirannya ini. Pengen ya Depok jadi lebih baik lah ya dalam semua hal gitu ya. Depok sekarang udah jauh banget, jauh lebih maju lah gitu. Mau apa aja cari di Depok tuh udah pasti ada gitu. Jadi cuma tinggal macetnya aja sih sebenarnya. Banjir kan alhamdulillah Depok enggak gitu ya. Paling hanya di daerah tertentu aja yang masih. Bukan hanya Ayu Ting Ting dan keluarga, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga terlihat antusias menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Alhamdulillah kita sudah selesai nyoblos, alhamdulillah. Senang sekali bisa melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya mungkin semoga nanti siapapun yang terpilih bisa merealisasikan janjinya, polusi, terutama di bidang polusi, banjir, dan kemacetan. Di tempat yang berbeda, pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya juga mendatangi TPS. Uniknya, baik Atta Aurel maupun Reski Citra mengenakan busana santai saat melakukan proses pemungutan suara. Untuk suara sih kita sama ya. Ya bismillah deh, mudah-mudahan apa yang kita pilih bisa menjadikan pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang bisa mensejahterakan rakyat, yang bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta ini. Pemirsa, setelah mediasi pertama berakhir kisruh, mediasi kedua antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kembali berujung buntu. Sejak awal mediasi, Novi sudah tidak sepaham dengan Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, hingga nyaris meninggalkan meja bundar. Terlebih, Farhad Abbas kembali menumpahkan emosinya ketika Novi meminta mediasi dilanjutkan setelah kehadiran Denny Sumargo. Beruntung, Brian Praneda, kuasa hukum Novi, berhasil menenangkan kliennya itu sehingga mediasi sempat dilanjutkan. Kesepakatan untuk menyerahkan donasi dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan seolah hanya menunggu waktu ketika pihak Novi dan pihak Agus pindah dari meja bundar ke meja panjang konferensi pers untuk mengumumkan hasil mediasi. Sayangnya, kata pembuka dari Farhad Abbas kembali menyulut emosi Novi. Novi pun walk out bersama Gary Julian, tim kuasa hukumnya. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Maaf dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Bapak Yesus harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan? Ya. Tapi kata-katanya kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya gara-gara dia langsung tidak hadir, ya. Kenapa dia langsung hadir? Di undangannya kan ada. Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah.
toh ini yang persoalankan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana-kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalau berkurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Agus kira-kira. Sebentar, saya belum selesai. Nah inilah jahatnya mereka. Kepergian Novi dan Gary dicela habis-habisan oleh Farhad. Sekali lagi, Brian Praneda berusaha meredakan ketegangan di antara kedua kubu. Siapa sangka momen itu dijadikan Brian untuk menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Novi. Brian tersinggung karena Novi walk out tanpa diskusi dengannya. Karena Novi sudah meninggalkan, dan hari ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum. Agus berharap hari ini adalah hari perdamaian. Hari ini Agus menghadiri di acara ini belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Yang mengejutkan, Agus yang mengaku sedih karena tak sempat bersalaman dengan Novi tiba-tiba berteriak lantang menyerukan hidup Bapak Brian. Agus senang karena Brian Praneda berbalik mendukungnya dan siap bergabung dengan tim kuasa hukumnya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak. Sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak tempat kejujuran! Kemudian, kisruh donasi 1,3 miliar pun kembali diwarnai dengan ratapan Agus. Agus berteriak histeris, seraya mengecam orang-orang yang tidak peduli pada penderitaannya. Selama ini aku sakit! Agus orang sakit! Agus orang sakit! Agus orang Tapi kenapa semua orang dia? Menangis sesenggukan seperti anak kecil yang tak berdaya, Agus ditenangkan oleh Krisnamurti dan istrinya. Yang paling disesali Agus, netizen dan para donatur mengecamnya sebagai orang jahat. Bertinggal di ujung, Pak. Saya rasakanlah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku, Ibu. Segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Dengan batalnya perdamaian antara Agus dan Novi, bisa dipastikan tidak ada pencabutan laporan terkait kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang menahbiskan Novi sebagai terlapor. Di sisi lain, Agus juga batal menerima sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar. Dan kemungkinan uang itu akan didonasikan untuk hal lain yang lebih mendesak, sementara Agus hanya mendapatkan sebagian kecil sesuai dengan hasil polling para donatur. Apa gini aja ya? Uangnya gue ambil dari Yayasan Denovi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya, sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duit. Gimana, setuju gak? Gak ada niat untuk membantu Agus gitu, hanya merasa gara-gara mereka uang ada gitu, padahal gara-gara orang buta. Orang membantu orang buta, bukan bantu Denny atau bantu si Agus gitu. Nggak perlu. Mau datang 1000 Densu juga nggak ada masalah. Sudah kelihatan kok, dia yang merusak acara hari ini.
Sepertinya drama antara Agus dan Novi tak pernah menemui titik temu. Pun dengan pengungkapan siapa dalang pembunuhan orang tua Yasmin Baskara hingga kemana sosok Sandra menghilang yang merupakan orang yang dekat dengan Baskara sekaligus ibu dari Nathan dan juga Dania. Benar-benar rumit ya. Tentu saja semua ini masih diurai satu persatu hingga menjadi puzzle yang utuh. Romeo yang berhasil mengambil tape Baskara akhirnya menyelidiki satu persatu isi dari catatan yang ada di dalamnya hingga merencanakan untuk meneror Ajeng. Bisa-bisanya di suasana tahlilan gini ada orang jahat yang ngirim teror. Mah, kenapa ya? Mama itu selalu dikirim teror akhir-akhir ini. Kenapa, Mah? Mama nggak tahu. Nggak tahu, Mama. Kenapa ya? Ini kunci gerbang neraka. Silakan kamu buka sendiri Ajeng Cakradinata. Jadi seperti ini, gimana ke depannya? Ya, nanti kita lihat aja. Tak hanya Romeo, Yasmin, dan Dirga, Nathan juga akhirnya menemui Ajeng. Lantaran mengetahui jika ibunda tercintanya menghilang, lantaran ada kaitannya dengan teror yang dilakukan oleh Ajeng. Hal itu diketahui Nathan dari buku catatan Sandra yang berhasil ditemui di brankas milik ayahnya, Pras. Bu Ajeng, mending gak usah pura-pura deh, Bu. Saya udah tahu tentang Ibu Ajeng dan Mama saya. Bagaimana Nata bisa tahu? Jangan-jangan dia buka berkas aku dan baca buku diarinya Sandra. Gara-gara Mama saya itu punya hubungan sama Pak Baskara, iya kan? What? Lo jangan ngasal ya kalau ngomong. Dan gara-gara kejadian itu, mama saya diusir dari rumah sama papa saya. Dan itu semuanya gara-gara Bu Ajeng. Selalu tahu ya, Lisa. Gue nggak mungkin ngomong kayak gini kalau misalnya gue nggak punya bukti. Gue tahu semuanya dari diary nyokap gue. Gue baca sendiri. Pas dibongkar, ternyata ada satu diary. Dan itu ternyata punya ibunya Nathan. Dan akhirnya Nathan baca semuanya. Dan semuanya terungkap. Dan Nathan, Bu Ajeng, dan Pak Baskara adalah satu-satunya yang tahu tentang ini. Nathan itu membombardir ya ke Ajeng bahwa Ajenglah yang bersalah atas ibunya Nathan hingga hilang. Dan Ajeng tetap bersikeras bahwa bukan Ajeng. Dan itulah Ajeng, tetap bilang bukan Ajeng. Di tengah kecemasan Ajeng yang kisah masa lalunya satu persatu mulai terungkap, dia orang dekat Yasmin secara tidak sengaja melihat galang membuka sarung tangannya. Tentu saja pemandangan itu membuat dia terkejut, lantaran salah satu jari galang memiliki jari besi. Lantas akankah kecurigaan Yasmin bakal terjawab, lantaran selama ini galang berbohong karena ada bekas luka di tangannya? Ya, halo. Aduh, Mas. Maaf. Ya, gimana sih kalau jalan? Maaf, Mas. Gak sengaja saya, Mas. Panas, tau gak? Maaf, Mas. Saya lagi maaf. Mas Galang, jarinya, jarinya gak ada. Udah sana, maaf Mas. Jagat maya kembali heboh. Lagi-lagi soal sisi hidup pasangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini. Kali ini pasangan yang menikah pada 10 Mei 2024 lalu ini, pernikahannya secara mengejutkan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya otomatis ditolak gitu ya.
ditolak karena memang pernikahannya itu tidak memenuhi salah satu rukun nikah. Gitu. Ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali yang menikahkannya ada bukan wali yang berhak. Kan kalau contohnya pernikahan kurang rukun nikahnya berarti kan pernikahannya jadi tidak sah. Jadi istilah pengertian wali hakim menurut pandangan masyarakat pada umumnya masih ada menganggap bahwa wali itu yang ditunjuk atau yang dipilih oleh para pihak atau juga oleh baik pemohon atau permohon atau juga oleh pihak keluarga, suami atau istri, karena dia tidak ada wali, kemudian dia menunjuk seorang, disebutlah pemandangannya sebagai wali hakim, padahal dalam undang-undang tidak seperti itu. Keputusan pernikahan keduanya dinyatakan tidak sah ini menyusul gugatan isbat nikah yang dilayangkan Rizky dan Mahalini ini ditolak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkuak fakta bahwa Ustadz Yahya yang kala itu didapuk sebagai wali nikah dari pihak pemilik nama Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja ini dinilai tidak sah karena di luar ketentuan rukun Islam dan ketentuan syarat pernikahan secara negara. Kita tahu proses pernikahannya Rizky itu kan kita tahu itu sudah diliput media massa, tahu semua gitu ya. Sampai ada WO-nya segala macamnya. Sebetulnya Rizky nggak salah. Keluar dari kan, dia sudah nyerahkan. Silahkan uruskan perkawinan saya itu dari mulai istilahnya tuh dari pengurusan persyaratannya sampai prosesi pernikahannya. Jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya diharuskan ya kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar. Status kewalian yang didapuk pihak Mahalini dianggap tidak sah secara agama maupun negara. Tak bisa lepas dari status Mahalini yang kala itu baru berstatus sebagai mu'alaf, atau tepatnya 2 hari jelang pernikahannya dengan putra sulung komedian Sule tersebut. Karena sang ayah masih berstatus non-muslim, sesuai ketentuan rukun nikah, ayah Mahalini kala itu tidak bisa menjadi wali. Celakanya, pihak Mahalini justru memberi mandat pada Ustadz Yahya yang tidak punya kewenangan menjadi wali, sehingga bertentangan dengan aturan hukum nikah. Padahal, menurut pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mestinya Mahalini memberi mandat wali pada pihak kantor urusan agama di wilayah nikahnya. Setelah pernikahannya dianulir pihak pengadilan agama, pasangan ini pun langsung menyalahkan pihak wedding organizer. Sebab semua rangkaian acara baik adat, pesta hingga administrasi pernikahan, menurut sejoli ini diatur pihak wedding organizer. Dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Sudah cuman seperti itu, Kak. Sebetulnya dalam undang-undang perkawinan sudah jelas ya, ada 2 kriteria. Ya, 1 wali nasab, 1 wali hakim. Siapa yang ditunjuk wali hakim dalam undang-undang itu? Itu ada di dalam aturan Menteri Agama itu bahwa wali hakim di nomor 30 2005 sudah tahun 2005 bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim itu adalah Menteri Agama kemudian delegasikan yang terakhir pelaksananya oleh Kepala KUA. Itulah wali hakim. Setelah status pernikahannya dinilai tidak sah usai gugatan isbat ditolak, pihak Pengadilan Agama pun menyarankan agar pasangan ini melakukan akad nikah ulang. Lantas bagaimana reaksi Rizky Febian dan Mahalini atas keputusan untuk menikah ulang? Benarkah mau tak mau mereka harus melakoni pernikahan ulang agar status pernikahannya sah? Benarkah setelah mengetahui status pernikahannya dinyatakan tidak sah, Mahalini jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif? Sakit apa? Sakit apa? Maka jalan keluarnya secara hukumnya karena kita anggap tidak tahuan lah gitu ya. Ya harus menikah ulang. Kalau ya harus atuh, saya juga nggak mau kalau kayak gitu mah. Sebagai ayah mertua, Sule berusaha menguatkan Mahalini, apalagi ketika jatuh sakit sang suami tengah berada di luar kota. Kasian nggak ditungguin sama lagi ini ya Pak di Singapura kan, bro. Gimana istri sakit malah liburan ke Bali. Singapura. Sok teleponan dulu.
Ya, dari kasus Rizky Febian dan Mahalini sejatinya semua pihak belajar betapa pernikahan tak semudah memasrahkan pada wedding organizer. Apalagi kalangan selebritas terbiasa memasrahkan seluruh rangkaian acara, termasuk acara paling sakral, yakni akad nikah pada pihak wedding organizer. Harus ada upaya konsultasi dengan ahlinya, terutama terkait rukun nikah baik secara agama maupun negara. Apalagi setelah tinggal satu atap dan dinyatakan tidak sah, para haters mulai menggunjing soal status hubungan suami istri selama tinggal satu atap. Kalau sidang isbat itu ditolak, maka bukan nikahnya yang harus dikejar untuk diulang, tetapi isbatnya yang harus dikejar. Tapi kalau nanti pengadilan agama meminta untuk pernikahan ulang di depan Kementerian Agama yang instansinya itu adalah KUA, maka KUA berhak untuk mengadakan pernikahan ulang untuk mendapatkan legalitas secara negara. Bukan pernikahannya yang pertama terpisah, tetapi sidang isbat yang ditolak pada akhirnya mengharuskan mereka mengulang akad nikah di mata negara, bukan di mata agama. Kalau secara hukum ya, ketika orang itu tidak tahu, bisa tidak bisa dihukumi dia salah. Karena memang tidak tahu kan? Jadi doain yang terbaik, semoga proses administrasinya beres, lancar. Aktris Asri Welas diam-diam rupanya sudah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Galih Rida Raharja. Gugatan itu sudah dilayangkan sejak 5 November lalu ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Keterangan itu diutarakan pihak Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat belum lama ini. Betul, jadi perkara mereka itu terdaftar dengan register nomor 3153 ya. Terdaftar atas nama Asri Pramawati, ya, nama asli beliau. Tergugatnya Galih Rida Raharja. Langkah Asri Welas menggugat suaminya jelas cukup mengejutkan. Asalnya pasangan yang sudah menikah sejak tahun 2007 silam ini nyaris tak pernah diterpa isu miring. Bahkan pasangan yang sudah mengarungi bahtera selama 17 tahun dan dikaruniai dua buah hati ini selalu kompak. Apalagi ketika merawat putra bungsunya yang mengidap katarak kongenital sejak usia 3 bulan. Lantas apa yang membuat Asri Welas bulat ingin mengakhiri pernikahannya? Apa kata sang suami? Alasan-alasan perceraiannya belum bisa kami buka ke publik ya. Bahas aja, saya terkomen. Bahas aja semua, saya cuma anjalan. Ya, sesuai surat gugatan yang dilayangkan, Asri telah menggugat cerai dengan menuntut hak asuh anak dan harta gonogini. Sidang perdana kedua pasangan ini rencananya akan digelar pada 3 Desember mendatang. Lantas, masih adakah celah keduanya untuk rujuk? Backpack, semuanya fine-fine aja. Sudah di backpack aja ya. Selama perkara ini berjalan, tetap ada peluang bagi pihak-pihak untuk berdamai, entah itu mengenai kerukunan rumah tangga mereka ataukah sengketa hal-hal yang dipersengketakan di dalam gugatan. Untuk kita agendakan untuk mediasi dihadiri oleh kuasa dan suaminya. Karena prinsipalnya tidak hadir, maka kami perintahkan kuasanya untuk hadir pada persidangan Selasa depan tanggal 3 Desember 2024. Menjaga dan merawat keutuhan rumah tangga bagaimanapun tak mudah meski sudah belasan tahun dikayuh. Seperti juga dialami Sarwendah Tan yang baru saja resmi menyandang status janda usai bercerai dari presenter Ruben Onsu. Namun jagat maya tiba-tiba heboh dengan video kebersamaan ex-personil Cherry Bell ini dengan presenter kondang Boy William yang beredar. Pada video itu, Boy tengah asyik mencicipi masakan mie instan yang dibuat Sarwendah di warung kopi. Gimik gombal pun terlontar dari Boy ketika memuji rasa mie instan buatan mantan istri Ruben Onsu ini. Enak kan? Lu cobain dulu. Enak gak?
krim. Itu apa itu? Enak enak kok. Enak. Enak ya? Emang aku sebenarnya suka itu warkop langganan, nggak bawa motor itu nggak sengaja kayak Boy bilang, kan aku bilang Boy makan di warkop, kayak aku nge-challenge dia kan, dia kayak ya udah, ayo kita naik motor, dia bilang kayak gitu, nge-challenge balik gitu loh sebenarnya. No, kita teman baru aja ketemu sama dia 2 kali untuk bikin konten. Terakhir ketemu kapan sih, kapan? Semalam kita jualan TikTok. Saat video kebersamaan Sarwenda dan Boy beredar dengan gestur yang menunjukkan adanya chemistry antara keduanya, netizen langsung tertuju pada jejak digital masa silam, di mana Boy pernah mengaku naksir pada ex-personil Cherry Bell ini. Bahkan sebagian fans keduanya mendukung agenda perjodohan keduanya. Bahkan tanda-tanda jika di masa lalu, Boy naksir mantan istri Ruben Onsu itu diakui sendiri oleh Sarwenda. Boy William pernah dekat dengan Sarwenda. Hah? Emang ya? Fakta. Gua gak ninggalin dia. Tapi cuma kita emang berteman aja gitu. Hah? Kayak teman lama, udah lama gak ngobrol, terus ya udah nge-flashback gitu cerita. Dan emang dia dari dulu suka banget ngeledekin aku, ngerjain aku gitu loh. Karena aku tuh gak bisa bedain pada saat dia ngomongnya serius atau lagi bercanda. Teman gue semenjak akhir-akhir ini baru ketemu sama Wenda 2 kali. Dan banyak ngobrol sama adiknya juga. Kita udah kenal lama, jadi kayak udah lama gak ketemu, jadi ngobrol-ngobrol aja. Aku sama dia udah teman lama banget ya, waktu dia zaman Cherry Bell. Sekarang dia kan lagi TikTok live tuh, gue pengen belajar. Sarwenda sendiri tak mau ambil pusing soal perjodohan dirinya dengan Boy. Namun putranya, Betran Peto Putra Onsu, tampaknya tak nyaman jika ibundanya dijodoh-jodohkan warganet termasuk fans Boy William. Paling kemarin tahu berita kayak bunda dijodohin sama Uncle Boy itu, enggak, itu hanya konten aja. Iya, kalau bisa ya jangan diambil pusing, kita mau berteman sama siapa aja, gitu aja. Gua aja gak kepikiran ke situ, temenan aja dan banyak belajar, yang gue pengen banyak belajar dari dia gimana cara jualan di TikTok gitu. Boy sendiri sempat santer diisukan dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting, namun rupanya terlalu kuat dinding keyakinan memisahkan mereka. Lantas mungkinkah Sarwenda akan menerima kehadiran Boy di hatinya jika presenter berusia 33 tahun ini benar-benar menyatakan keseriusan cintanya? Bunda aku lagi fokus untuk kerja, fokus untuk cari uang buat anak-anaknya, jadi nggak ada main jodoh-jodohkan, itu hanya sebuah konten aja. Jadi yang buat netizen yang ngatain bunda aku, kamu salah. Dari dulu mikirin gimana caranya cuan, terus kayak gitu aku juga lebih fokus kayak gimana sih sekarang kayak lebih membenahi diri sendiri juga, menikmati kesendirian bersama dengan anak-anak.